Saya Tifa Solesa dalam Kompas Update, Saudara. Polresta Barelang menetapkan 7 warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai tersangka karena terlibat bentrokan dengan petugas tim terpadu pematokan lahan. 8 warga Pulau Rempang yang ditangkap Polresta Barelang saat bentrokan dengan petugas tim terpadu pematokan lahan, 7 orang telah ditetapkan tersangka. Dari penyelidikan dan barang bukti, 7 warga Pulau Rempang memenuhi unsur pidana melawan aparat dengan melempar batu hingga bom Molotov. Pasca bentrok, petugas kini sudah memulihkan situasi kondusif dan melakukan pematokan lahan yang sudah dilakukan 150 pematokan lahan di kawasan Pulau Rempang. Penindakan kemarin sempat masyarakat di situ yang melakukan tindakan anarkis, yaitu melawan petugas, ya, kita ada yang melempar batu, melotop, ya, dan sebagainya. Di situ kita mengamankan 8 orang, ya, ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan satu masih pemeriksaan.